Baik kita mulai ya khot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala yang punya tafsir Syekh Sa'di, monggo silahkan bisa dibuka ya. Karena ini bagus sekali subhanallah dan uh, ringkas ya untuk para pemula. Beliau memiliki sebuah kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ana pun kadang mengambil dari tafsir Syekh ataupun dari tafsir Ibnu Katsir atau Tabari. Jadi silahkan monggo kalau ada yang punya boleh di buka dan ditadabburi maknanya baik ya akhwat qala Allah azza wajalla fi surat najm wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatuhum syai'an illa mim ba'di ay yadhana allah liman yasha'u wa yarda di dalam ayat 26 ini ya akhwat allah azza wajalla berbicara tentang syafaat bahwa subhanallah Malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak dan kita tidak tahu berapa jumlah malaikat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah seluruh malaikat, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak malaikat di langit. Dan ini Allah sebutkan malaikat-malaikat yang ada di langit. Kemudian, subhanallah, malaikat-malaikat ini, teman-teman, subhanallah, tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang musyrik ataupun kepada hamba-hamba Allah, tidak bisa memberikan sedikit pun syafaat kecuali ada dua di sini, ya, teman-teman, ada dua syarat, seseorang bisa mendapatkan syafaat dari siapapun yang Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan telah kabarkan dengan syarat dua. Yang pertama, Allah mengizinkan orang tersebut atau amalan tersebut untuk bisa memberikan syafaat. Jadi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah ridha. Ya, ini masalah syafaat ya. Harus kita ketahui bahwa syafaat itu pertama hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman buka surat Az-Zumar ayat 44, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah lah yang memiliki syafaat semuanya. Jadi semua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat teman-teman kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepadanya. Dan ketika kita ber bicara syafaat maka seharusnya kita mengerti apa itu syafaat ya jangan sampai kita sudah mengerti macam-macam syafaat kita sudah paham apa syarat syafaat tapi kita nggak tahu apa sih syafaat itu sebenarnya syafaat itu teman-teman lawan dari alwiter kalau alwiter itu kan ganjil ya jadi kalau syafaat itu lawannya ganjil nah syafaat itu itu secara bahasa ya kalau secara istilahan maka syafaat itu artinya adalah penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat. Jadi biasanya syafaat ini akan diberikan ya kepada orang untuk manfaat ya paling banyak seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang perlu kita tekankan tadi syaratnya ya bahwa di dalam surah An-Najm wa kami malakin fis samawati la syafaatum syai'an illa mim ba'di liman wa Di sini yang pertama Tadi, kalau saya dia ada tambahan tiga malah. Yang pertama Allah ridho ya dengan orang yang memberikan syafaat tersebut. Jadi Allah meridhoi orang yang memberikan syafaat. Yang kedua Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Yang misalnya Rasulullah SAW memberi syafaat maka Allah ridho kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua misalnya umatnya Rasulullah SAW diberikan syafaat maka Allah pun ridho kepada umat ini. Dan yang ketiga Allah mengizinkan ya pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi bukan hanya ridho saja di sini tapi juga subhanallah subhanallah Allah pun mengizinkan orang yang memberikan syafaat untuk bisa memberikan syafaat tersebut subhanallah dan subhanallah teman-teman Allahu Akbar syafaat ini akan kita butuhkan ya ketika nanti biasanya di akhirat ya subhanallah bahkan para ulama subhanallah ketika membahas kata atau membahas masalah syafaat yaitu genap ini biasanya mereka membahasnya dalam kitab ya satu kitab ya subhanallah dan subhanallah teman-teman bagus sekali kita itu belajar seperti ini ya karena semua orang besok di hari kiamat itu mesti akan membutuhkan syafaat ini ya subhanallah dan setelah kita mengetahui bahwa syafaat itu adalah milik Allah ya kullillahi syafaatu jami'a dan kita tahu bahwa apa itu syarat syafaat setelahnya kita akan belajar sedikit teman-teman bahwa di antara dalil-dalil yang berkaitan dengan syafaat itu adalah Allah menetapkan syafaat. Jadi Allah yang menetapkan, Allah yang menafikan syafaat bagi orang-orang musyrik ya. Dan Allah juga yang telah memberikan izin kepada si pemberi syafaat. Ya subhanallah. Nah, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelompok. Nah, ini nih, ini juga penting. Yang mana mereka itu menetapkan syafaat dan ada yang mengingkari syafaat. Di antara yang menetapkan syafaat adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ini kelompok-kelompok yang dia mempercayai bahwa syafaat itu ada dan ini adalah golongan dari Ahlu sunnah wal jamaah dan orang-orang yang mengingkari syafaat teman-teman mereka tidak percaya adanya syafaat ini biasanya orang-orang dari kalangan mu'tazilah orang-orang dari kalangan khawarij ya yeah. mereka tidak percaya kepada syafaat ya yeah. dan kita sebagai Ahlu sunnah wal jamaah kita benar-benar percaya karena ini kabar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk syafaat sendiri teman-teman ada dibagi menjadi dua untuk uh, pembagian secara globalnya dulu ya Yang pertama kalau dari sisi dikabulkan atau tidak itu dibagi menjadi dua Ada syafa'atun musbitah, ada syafa'ah manfiyah Nanti teman-teman pinter-pinter nulis saja ya Nah Syafa'ah musbita itu teman-teman adalah syafa'at yang memang Allah tetapkan Dan syafa'ah manfiyah itu adalah syafa'at yang dinafikan Ya apabila tidak memenuhi persyaratan Kemudian ini syafa'at kalau dilihat dari Perkara dikabulkan atau tidak, ya. Kemudian, yang perlu kita ketahui juga, syafaat ini kan tadi, syafaat itu sebagai perantara, ya. Dibagi lagi menjadi dua: ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Nah, syafaat di dunia ini, misalnya, teman-teman terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, ada syafaat yang dia mampu dilakukan oleh hamba Allah, misalnya, misalnya ada orang kan mau masuk ke sebuah perguruan tinggi misalnya katakanlah Universitas Islam Madinah atau kalau di Yogyakarta misalnya pondok pesantren pondok pesantren ya maka biasanya sebuah lembaga itu mensyaratkan adanya untuk bisa masuk itu adanya tazkiyah. Tazkiyah itu maksudnya surat rekomendasi ya dari orang-orang yang terpercaya dari ustaz atau ustazah yang ada di kotanya yang dia pernah belajar. Nah, maka seperti ini diperbolehkan dan ini syafaat yang memang kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa memberikan surat rekomendasi itu kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Dan ini adalah sesuatu yang boleh, kemudian ada syafaat teman-teman, misalnya yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan dari Bani Makhzum ya dan perempuan dari Bani Makhzum ini dia mencuri ya maka orang-orang Quraisy pun ketika tahu bahwa ada perempuan dari Bani Makhzum mencuri dan mereka tidak bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian subhanallah dia pun ya wanita Bani Makhzum ini meminta syafaat kepada kaumnya Kemudian Rasulullah SAW mengatakan demi Allah ya untuk masalah dosa ini kita tidak memberikan syafaat ya. Kalau lafatimah Fatimah binti Muhammad SAW mencuri kata Rasulullah SAW niscaya Muhammad yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Di Subhanallah teman-teman memang Rasulullah SAW ini adalah seorang pemimpin yang adil. Subhanallah. Nah untuk syafaat di dunia tadi yang pertama adalah yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu dilakukan. Yang kedua teman-teman ada yang syafaat yang perkara yang tidak di, bisa dilakukan oleh hambanya Allah. Misal contoh ini yang paling sering kita temui, misalnya orang-orang yang di dunia, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayat-mayat di kubur, itu tidak bisa kita mintai syafaat, tidak bisa kita memohonkan kepada mereka para ahli kubur, ya, ketika kita di dunia ini untuk menjadi perantara doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, teman-teman di Indonesia yang tercinta ini masih banyak ya masyarakat kita yang menganggap bahwa orang-orang yang dulu di masa hidupnya solih dekat dengan Allah, kemudian mereka meninggal dunia, ya masih bisa dimintai doa-doa atau syafaatnya dari mereka. Mereka masih menganggap demikian, padahal subhanallah yang namanya orang sudah meninggal dunia, yang namanya orang sudah berada di kubur, mereka itu masyhul, mereka itu sibuk dengan amalannya masing-masing. Dan ini adalah syafaat yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Setelah itu kita akan belajar kembali tentang syafaat di akhirat. Ya, syafaat di akhirat terbagi menjadi bermacam-macam. Ada syafaat khos, ada syafaat am, ya, ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Ini dulu ya. Nah syafaat umum ini teman-teman Allah berikan untuk para malaikat Allah berikan jua untuk para syuhada Ya subhanallah ya orang-orang yang meninggal di jalan Allah teman-teman Syuhada itu mereka akan memberikan syafaat kepada keluarga besarnya Untuk bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk kaum mukminin secara umum Dan juga untuk para nabi-nabi yang lain Ini adalah syafaat umum Yang nanti di akhirat ya Contoh diantaranya teman-teman Syafaat umum ini misalnya ada seseorang yang seharusnya dia berada di neraka kemudian diberikan syafaat untuk keluar dari neraka tersebut. Jadi yang seharusnya menjadi penghuni neraka kemudian keluar dari neraka dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan diberikan syafaatnya. Dan juga ada orang-orang ya yang dia berhak masuk surga, kemudian Allah naikkan derajatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya di antaranya teman-teman subhanallah tabarakar rahman orang-orang yang ia ya, subhanallah benar-benar ya menghafal Al-Qur'an, mengamalkannya maka ia pun akan memberikan syafaat kepada keluarga ما شاء الله الله أكبر دي سبحان الله ini adalah sebuah hal yang kita itu teman-teman harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pengen suatu hari kelak teman-teman kita akan memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang kita cintai ya subhanallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita harapkan ya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Ya. Amin, Allahumma amin. Nah, setelah kita tahu ada macam-macam syafaat, yaitu tadi syafaat umum, yang kedua adalah syafaat khusus. Ya, syafaat khusus itu adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaat khusus ini teman-teman yaitu di antaranya ada yang bernama syafaatul udma ya. Ini saya pelajari syafaat itu di waktu membahas tentang kitab Lamia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagus sekali ya kuat. saya nasihatkan diri saya dan teman-teman pelajari kitab Lamia. Lamia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemarin terakhir Alhamdulillah ada Ustaz Sri Syekh Ibrahim Rohaili di Malang itu kemarin Alhamdulillah eh, kita bisa ikut ya kemarin mempelajari kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan subhanallah selesai ya dalam tiga hari itu selesai. Di situ subhanallah akan dijelaskan panjang lebar tentang apa itu syafaat ya dan di antaranya adalah syafaat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ada namanya syafaatul ugma teman-teman. Dan syafaatul ugma ini nanti di mahsyar ya subhanallah di mana subhanallah uh, syafaatul ugma ini adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Subhanallah, uh, Allahu Akbar ya teman-teman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Karena besok pada hari kiamat semua orang akan mendatangi para nabi. Jadi semua manusia itu berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam. Kemudian mereka meminta, wahai Nabi Adam, mintalah kepada RobMu syafaat bagi kami. Kata Nabi Adam, aku tidak punya hak ya, karena saya pernah melakukan sebuah dosa. Sana berangkat ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun demikian, ya saya tidak punya punya hak ya, karena saya uh, pernah melakukan sebuah dosa. Kemudian mereka berangkat kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya berikanlah syafaat kepada kami. Ya, mintalah kepada RobMu. Maka Nabi Musa pun, saya tidak memiliki hak sampai Nabi Isa didatangi Nabi Isa pun demikian baru terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan subhanallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman ya dengan kerendahan hatiannya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah subhanahu wa taala dalam hadis kursi maka Allah pun mengatakan ya Muhammad irfa rasak subhanallah Allah akbar Allah akbar kata Allah subhanahu wa taala ya Muhammad angkatlah kepalamu wa alak berkatalah maka engkau akan didengar. Wasal wahai Muhammad, kalaupun engkau meminta maka kata Allah akan aku berikan apa yang kau pinta. Wasfa tuh syafa. Dan apabila engkau memberikan atau meminta syafaat maka wahai Muhammad engkau akan diberikan syafaat. Ya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala, ala Muhammad. Maka dari itu teman-teman ya rajin-rajinlah kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena subhanallah besok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ada juga syafaat khas yang mana ini adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad SAW alaihi di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk nabi kita Muhammad SAW memasuki surganya Allah ya karena yang pertama kali mendatangi pintu surga dan membukakannya yang akan pertama kali masuk adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu waktu itu mendatangi pintu surga teman-teman Kemudian al-khazin orang yang memegang menjaga pintu surga itu bertanya ya siapa kamu di luar maka Nabi Muhammad mengatakan Muhammad subhanallah maka kemudian khazin mengatakan ya umirtu laaftahu li ahadin qoblaq. saya diperintahkan oleh Allah tidak akan membuka pintu surga ini bagi siapapun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad subhanallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya subhanallah jadi bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad teman-teman adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh beliau. Baik, kemudian ada syafaat khas yang Rasulullah SAW berikan yaitu untuk paman beliau, Abu Talib. Bukan Abdul Muthalib ya akhwat. Karena orang Indonesia itu kadang bingung. Mana Abdul Muthalib mana Abu Talib. Yang besok akan diberikan oleh Rasulullah SAW syafaat adalah Abu Talib. Pamannya Rasulullah SAW. Bukan Abdul Muthalib Karena Abdul Muthalib ini kakeknya. Ya, jadi Abu Talib, Subhanallah teman-teman, Abu Talib ini teman-teman besok ya Subhanallah akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaat. Tapi bukan syafaat Abu Talib memasuki surganya Allah bukan. Syafaat di mana Subhanallah ya diringankan adabnya Abu Talib di neraka. La wala quwata illa billah. La haula wala illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Dan diringankan itu teman-teman ternyata ya Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Talib, ya, besok aku akan berikan syafaat untukmu." Kemudian kata beliau, "Maka diletakkan setinggi dua tumitnya hingga membuat otaknya mendidih." Kemudian kita lanjutkan syafaat khas, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya teman-teman subhanallah adalah syafaat untuk umatnya nabi kita Muhammad sallallahu bisa memasuki surga Allah tanpa hisab subhanallah Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum ya rab Allahumma ja'alna minhum ya Allah jadikanlah kami semua orang-orang yang saat ini belajar mentadabburi Al-Qur'an Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab ya hisab itu berat ya akhwat hisab berat ya Rabb. Allahumma ya rabbana udkhulna ila jannatika bi hisabin wala adab Amin, Allahumma amin. Kemudian ya akhwat, ya setelah kita tahu apa itu macam-macam syafaat ya dan kita tahu apa itu syarat syafaat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya kelak ya Allah berikan syafaat baik mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ataupun dari amal-amal saleh yang lainnya. Karena ada beberapa amal saleh yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan syafaat tersebut. Saya masih ingat waktu itu ketika belajar dengan Syekh Munira, istri dari Syekh Ibrahim Rahili kata beliau ada beberapa amal salih yang dia bisa memberikan syafaat. Di antaranya kata beliau doa Ad ubadal adzan ya kuat Ya doa setelah kita adzan. Allahumma rabbahadi da'wati tam wa salatul qaimah. Nah, itu setiap yang kita membaca doa tersebut ya dengan pastinya dengan pemahaman kita tahu artinya maka Allah berikan syafaat. Kemudian ada juga subhanallah amal salih yang bisa mendatangkan syafaat. Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Ya subhanallah. Jadi Al-Qur'an teman-teman kelak akan memberikan syafaat kepada sahibnya kepada orang yang membacanya Allah dan juga ada saum puasa kata beliau puasa juga termasuk diantara amal salih yang kelak akan bisa memberikan syafaat kepada siapa yang sering beribadah puasa di dunia ya subhanallah ya itu beliau memberikan ilmu tersebut dan saya tahu baru ya karena dulu waktu diaman belum ada hanya kita mempelajari diaman tuh hanya mempelajari syafaatul khas dan am kemudian mempelajari syafaat manfiyah dan musbita alhamdulillah ada ilmu baru dari beliau semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah memberikan kepada beliau keturunan yang salih dan salihah baik kemudian ya akhwat kita lanjutkan ke ayat yang 27 kalau Allah azza wa jal ladina la akhirah la yusammuna al unsa jadi orang-orang musyrikin teman-teman orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat Mereka itu subhanallah menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan Dan ini tidak boleh dilakukan ya Karena tidak ada yang menyatakan bahwa malaikat itu laki-laki ataupun perempuan Tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang mereka bahkan menamai berhala-berhala mereka La ta zamanat Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin Mereka menamai dengan berhala-berhala mereka dengan nama-nama perempuan. Mereka mengatakan bahwa mereka berhala-berhala mereka adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallahi amma yasifun, ya. Baik, kemudian ayat yang ke-28, "Wa <tuh> ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi Dan mereka orang-orang kafir Quraisy, teman-teman, ya. Ketika mereka hanya mengandalkan don, don itu adalah prasangka-prasangka mereka membangun akidah mereka di atas prasangka mereka, dan ini adalah sebuah kebatilan, ya, bahkan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa inna donna la yughni al haqqi Shay'a sesungguhnya, teman-teman, Adon dugaan-dugaan itu, tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran, dan ini juga kaidah ini, teman-teman, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang, subhanallah, di dalam kehidupan orang-orang zaman dahulu mereka itu banyak mengedepankan don Mengedepankan prasangka-prasangka Yang mana prasangka tersebut ternyata tidak dibenarkan di dalam agama kita Misal, contoh Ada orang nyapu gitu ya Nyapu di malam hari Kemudian misal, karena kotor disapulah lantai Kemudian orang zaman dahulu mengatakan Jangan-jangan menyapu Nanti kalau kamu nyapu di malam hari Dugaan mereka adalah Allah akan berikan madarat bahaya kepada kalian Dan ini adalah don yang tidak mendasar Tidak ada buktinya dan ini tidak boleh kita lakukan taib kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-29 fa'a'arid amman tawalla an walam yurid dan orang-orang musyrikin mereka teman-teman ya hanyalah menginginkan kehidupan dunia mereka tidak menginginkan kehidupan akhirat barang sedikit pun subhanallah mereka hanya mendahulukan kehidupan dunia dan mereka bersenang-senang di kehidupan dunia tersebut mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili huwa a'lamu biman ihtada." Ya, subhanallah. Nah, di sini teman-teman, orang-orang musyrikin itu mereka ilmu mereka tidak luas ya. Ilmu mereka hanya sekedar apa yang mereka ketahui dan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah berikan hidayah dan Allah yang yang akan menyesatkan bagi siapapun yang Allah akan sesatkan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-31, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bil husna." Nah, teman-teman, di sini Allah menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sejatinya sedang mengontrak apa-apa yang Allah miliki. Jadi semua yang ada di dunia ini teman-teman, harta kita, baju kita, makanan semuanya milik Allah. Dan subhanallah, ketika kita berpikir bahwa semuanya milik Allah, maka kita akan mudah melepaskan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, terkadang yang membuat kita itu bakhil, yang membuat kita itu tidak mau melepaskan karena kita berupaya untuk memilikinya. Padahal kalau kita pikirkan ini hanyalah milik orang lain. Ya, misalnya orang tukang parkir, kalau dia memikirkan mobil ini, mobil mewah ini, misalnya bukan milik saya, ini hanya titipan, dan ketika orangnya datang, yang memintanya maka ia pun akan memberikan, begitu pula teman-teman, subhanallah, kalau mindset kita di dalam kehidupan, kita katakan bahwa semuanya adalah milik Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini milik Allah, kalau Allah ambil kembali maka kita tidak bersedih ya subhanallah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Walillahi lillahi samawati wa Maafil ardi, liyadzi asa'u bima amilu, wa liyadzi asanu bil husna, Allah lah yang memberikan balas kepada orang-orang yang berbuat jahat ya dan Allah pula yang memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat amal salih jadi Allah subhanahu wa ta'ala asyakir ya Allah azza wa jalla itu punya nama asyakir dan asyakir ini artinya adalah Allah yang membalas semua apa yang dilakukan oleh hambanya baik kemudian di ayat yang selanjutnya alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal illa lamam inna rabbaka wasi'ul mawfirah huwa a'lamu

Nih, kita akan pengen kan cita-cita kita apa kalau kita kalau ditanya pasti pengen menjadi penghuni surganya Allah ya. Bahkan anak-anak kecil sekalipun, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, mereka pun akan mengatakan, "Saya ustazah, saya ustazah ya." Bagaimana dengan orang yang sudah besar? Pasti kita semuanya ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-cirinya teman-teman yang bisa dilihat ya di dunia ini bagi calon-calon penghuni surganya Allah di antaranya mereka itu yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Mereka menjauhi dosa-dosa besar. al ism itu dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini teman-teman di antaranya para ulama menyatakan di antara ciri-ciri dosa besar adalah ketika ada ancaman. Ya ancaman secara khusus jadi subhanallah teman-teman, orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Ya ismi wal illa Dan kita harus tahu apa sih kaidah yang termasuk dosa besar dan apa yang termasuk dosa kecil. Doabitnya itu apa? Ya doabit itu apa sih ka'idahnya? Biar kita tuh tahu. Oh ini termasuk dosa besar. Oh ini termasuk dosa kecil. Dan ini harus kalian ketahui. Saya di hari Selasa ini ingin memberikan mencoba untuk merinci uh, minimal secara tidak terlalu detail. Tidak hanya sedikit yang pernah saya pelajari. Ingin saya berikan kepada teman-teman karena saya tahu kalian tuh audiennya adalah anak-anak muda. Ya, jadi insya Allah bisa memahami apa yang kalian akan dapatkan nanti yang Allah akan berikan. Dan ini rizki minallah ya a'zza wajalla. Baik, teman-teman di antara doa atau Idah dosa besar itu diantaranya adalah ketika Allah menyebutkan bahwa dosa ini besar ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini adalah dosa yang besar jadi dosa besar ya adalah dosa yang memang Allah sebutkan nasnya di dalam Al Quran binasin kitab au sunnah atau sunnah Rasulullah menyatakan bahwa ini adalah dosa besar ya maka kita katakan bahwa itu adalah dosa dosa besar ya atau ijma ya itu juga sama ijma para ulama mengatakan bahwa ini adalah dosa besar maka ini termasuk dosa besar jadi apa apa yang disebutkan oleh Allah dan apa-apa yang disebutkan oleh Rasul SAW bahwa itu adalah dosa besar, maka kita harus menyatakan bahwa itu adalah dosa besar. Misalnya, di dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa membunuh, ya, menyekutukan Allah, sihir, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina, kabur dari peperangan, ya kan? Itu semuanya adalah dosa-dosa besar, dan ini harus kita yakini bahwa ini adalah dosa besar. Dari mana kita yakin ini dosa besar? Dari kabar yang Allah... Allah telah berikan dari kabar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berikan. Kemudian doa bit kaidah yang disebut dengan dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala atau oleh laknat atau adab. Jadi dosa besar itu teman-teman adalah kullu bin ya setiap dosa yang Allah ancam dengan nerakanya dengan kemurkaan atau laknat atau adab ya bahkan Hasan al Basri rahimahullahu taala menyebutkan setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka teman-teman maka itu adalah dosa besar subhanallah atau setiap dosa yang terdapat hukuman khusus ini juga termasuk dosa besar Ya, misal contohnya orang membunuh. Ya, maka disitu kan disebutkan bahwa orang yang membunuh ada kisas ya di sini artinya ada hukuman khusus berarti membunuh adalah dosa besar ya jadi Allah sebutkan dengan ancaman-ancaman yang khusus ya kemudian teman-teman dosa besar doabitnya juga adalah dosa-dosa yang mana pelakunya itu Rasulullah SAW keluarkan dari iman ya Kan ada kan banyak tuh hadis-hadis, Laisa Mina. Laisa Mina, Rasulullah mengatakan, kan "Nah, itu teman-teman, kalau Rasulullah mengatakan, 'Laisa Mina, ya, man kida wakida-wakida, wa kida, misalnya orang yang begini-begini-begini, artinya itu adalah dosa besar, jadi doabitnya bitnya jelas, ya, jadi setiap dosa yang diberikan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah dosa dan ini adalah sebuah hal yang memang, misalnya, subhanallah, teman-teman, keluar dari iman, maka..." maka ini adalah dosa besar ya kemudian subhanallah konsekuensi dari dosa besar itu subhanallah adalah uh, dia hendaklah bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala ya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut ya selama dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala ya insyaallah sampai di sini barakallahu fi kunna aku lu kau warahmatullahi wabarakatuh